Tahu tak siapa antara golongan terawal yang mencetuskan revolusi kemerdekaan ni? Tahu tak siapa? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Okey. So untuk video kali ni saya nak buat secara ringkas dan padat sebab saya punya kerja ni ada banyak ni nak kena settle. Habis kerja saya nak kena pergi meeting pula dengan Tan Sri Mega Holding. Kan? Okey. So banyak kerja. Saya buat secara ringkas saja. Okey, apakah polemik ataupun isu yang timbul untuk kita bicarakan pada video kali ni? Dia ada satu posting yang viral dekat Instagram. Posting tersebut dibuat oleh Izwan Azir Saleh. Kan? Dia punya posting ni agak viral lah. Like dia pun mencanak. Dia punya share pun dah bukan-bukan lah. Kan? Okey. So dia ada muat naik satu gambar, satu foto dia. Dia tengah pegang satu buku ataupun poster dan ada tertera gambar dekat situ kan. Saya tunjuk dekat sebelah tepi tu, tuan-tuan boleh tengok lah nanti. Saya yakin tuan-tuan kenal siapa yang dekat dalam gambar tu, yang dekat dalam buku dia pegang tu. Dia ada sertakan caption. Caption tu dia tulis, dah mangkat tu mangkat sajalah, bukan raja kita pun. Apa nak kecoh-kecoh? Sibuk kesian dia mangkat, harga barang kita turun ke? Itu antara secebis komen segelintir rakyat Malaysia apabila mendengar kabar kemangkatan Ratu Elizabeth kedua awal pagi tadi. Komen-komen begitu bukan sahaja menunjukkan kita miskin rasa simpati. Yang ini saya ada sedikit bersetuju dengan dia lah kan. Tapi yang ini saja, yang selepas daripada tu saya rasa macam tak berapa gemor lah dia punya tulisan tu. Dia sambung, komen tersebut bukan sahaja menunjukkan kita miskin rasa simpati tapi tak habis belajar sejarah. Dia sentuh pasal sejarah ni. Kejap lagi ni tuan-tuan tik kan, saya pun nak berbicara pasal sejarah juga ni. Bayangkan, dia sambung, bayangkan jika pemergian Tunku Abdul Rahman ke London untuk mendapatkan kemerdekaan ditolak oleh ratu tersebut, agak-agaknya kita boleh hidup bebas ke hari ni? Kan? Dia tanya, agak-agaknya boleh ke hidup bebas hari ni kalau ditolak permohonan tu untuk merdeka oleh ratu tersebut? Dia tanya, kejap lagi saya jawab. Daripada kaitkan harga barang dengan kemangkatan baginda, kenanglah jasa baginda. Dia cakap macam tu, kenanglah jasa mengurniakan kemerdekaan untuk negara kita. Boleh saja jika baginda menolak untuk mengurniakan kemerdekaan, tapi kerana baginda merasakan Malaya sudah boleh mengurus negaranya sendiri, baginda sanggup melepaskan satu daripada tanah jajahannya. Oh ya, baginda adalah kata ganti nama kepada golongan raja ataupun ratu, bukan beliau. Itu pun orang kita nak buat isu. So dia punya penutup dia cakap, Your Majesty, on behalf of your Commonwealth citizen in Malaysia, thank you and goodbye ma'am. Dia cakap macam itu. Saya ni sebenarnya, okay, tiga poin. Yang pertama berkenaan sejarah, yang kedua berkenaan boleh ke merdeka kan, yang ketiga kenang jasa ya. Nah. Okey. Yang saya bengkak sekarang ni, dahlah dia buat posting macam tu. Lepas tu yang komen pun bukan-bukan. Setuju, well said bro, apa benda. Semua seakan-akan bersetuju dengan dia punya caption, dia punya penyampaian dia lah. Si ada yang cakap win. Apa yang win kak oi? Apa yang win? Dia nak cakap pasal sejarah. Okey, saya nak cakap pasal sejarah ni. Saya sebenarnya, saya bukan pakar sejarah pun. Saya ni bodoh-bodoh je. Kan? Cuma saya ni ada, orang kata, agak minat jugalah nak tahu sejarah berkenaan tamadun Melayu ni semenjak Segenting Kera, Funan, Langkah Suka, Sriwijaya, Kedah Tua, Majapahit, Melaka, Johor Perak, sampai orang kata zaman penjajahan Portugis datang, sampailah sejarah-sejarah Tunku Abdul Rahman ni apa semua. Saya agak minat untuk orang kata ambil tahulah sejarah tersebut. Dan sekarang ni saya nak berkongsi lah. Saya nak berkongsi apa yang saya tahu. Saya nak share dekat tuan-tuan dan saya nak share dekat Abang Azwan ni. Saya nak bagi tahu, saya nak tanya Abang Azwan dan penyokong-penyokong statement dia yang komen tu kan. Tahu tak sejarah awal revolusi kemerdekaan tu tercetus, tahu tak? Ini cerita sebelum Tunku Abdul Rahman masuk buat Malayan Union ni. Yang kata kenang jasa berbenda semua, kita nak rangkumkan semua sekali. Okey. Cerita dia, macam saya cakap tadi, nak tanya. Tahu tak siapa antara golongan terawal yang mencetuskan revolusi kemerdekaan ni? Tahu tak siapa? Itu golongan orang-orang pondok dan madrasah yang lead dekat depan ulama. Siapa dia? Ni, kenal tak? Tu Abang Azwan,
Tahu tak cerita berkenaan Dr. Burhanuddin Helmi? Tuan Guru Burhanuddin Helmi tahu tak cerita dia? Kalau kita kaji berkenaan Dr. Burhanuddin Helmi ni, ulama' ni, satu tokoh yang sangat-sangat hebat tau. Yang lead ni, yang saya cakap yang lead kemerdekaan yang mencetuskan di peringkat awal ni lah. Kan? Okay. Dia ni, kalau kita kaji dia punya background Dr. Burhanuddin Helmi ni kan, sebelum umur 18 dah karang kitab medical tebal yang dah boleh buka klinik homeopati tau. Kenal tak? Tahu tak sejarah dia? Ya? Kenal tak tokoh yang namanya Rashid Muhyiddin? Kenal tak tokoh yang namanya Abdullah Sidi? Kenal tak tokoh yang namanya Samsiah Fakir? Tahu tak bang? Ini sejarah ni bang. Macam saya cakap tadi, yang mencetuskan di peringkat awal adalah golongan pondok madrasah ni untuk merdeka. Sebab apa? Kita boleh tengok dekat dalam cerita Mak Kilau apa yang penjajah buat dekat kita. Naikkan cukai, tekan apa, macam-macam benda ada buat yang sampai geng orang kata golongan-golongan ulama semua dah rasa macam, oh, kita dah tak boleh stay dalam keadaan macam ni lagi dah. Kita kena bangkit, kita kena lawan, kita kena tuntut kemerdekaan. Ni dia. Ini cerita sebelum Tuan Abdul Rahman masuk tau. Okey. So, apakah yang diorang buat? Antara yang diorang buat adalah menubuhkan kesatuan ataupun persatuan lah. Apa persatuan tersebut? Persatuan dia adalah, yang seingat saya adalah PKMM. PKMM tau, bukan PKM. PKM ni yang komunis tu. Yang ini PKMM. Persatuan Kebangsaan Melayu Malaya. Ditubuhkan juga KMM. Kesatuan Melayu Muda. Ditubuhkan juga PETA. Pembela Tanah Air. Ditubuhkan juga API. API ni Angkatan Pemuda Insaf. Dan Samsiah Fakih ni, oh ini, saya selut lah. Golongan wanita pun turut serta juga dalam, orang kata, perjuangan revolusi kemerdekaan ni. Samsiah Fakih menubuhkan Angkatan Wanita Sedar. Awas. Ini tokoh-tokoh ni yang peringkat awal yang memperjuangkan kemerdekaan. Tahu tak cerita diorang ni? Abdullah Sidi, apa dia punya jasa dia? Abdullah Sidi ni, dia menubuhkan Regimen ke-10. Batalion askar Melayu pertama, Abdullah Sidi yang buat. Orang Melayu sendiri yang buat. Lepas Abdullah Sidi buat, barulah British terhege-hege nak menubuhkan Regimen Askar Melayu digajah dekat PD tu. Kan? Nak nampakkan dia ni buat kerja. Selepas daripada tu, barulah cerita yang Mai Jepun datang Malaya, barulah cerita masuk berkenaan Lieutenant Adnan tu. Kan? Okay. Dia tanya, boleh merdeka ke? Pendapat saya, secara saya, apa yang saya kaji, apa yang saya baca, kita boleh merdeka, bang. Kita boleh merdeka tanpa Tunku Abdul Rahman pergi ke London. Sebab apa? Time ni, apabila Dr. Burhanuddin Helmi dan dia, orang kata, rakan-rakan seperjuangan dia buat kesatuan, dia orang buat, orang kata, revolusi dan mogok kau-kau punya. Time tu yang jadi government, British lah, penjajah lah, kan? Diorang buat apa tau? Diorang buat macam mogok, tak nak buka kedai, tak nak pergi kerja, kan? Oh, keluar kat jalan, mogok, lapar, apa benda semua. Sampai British ataupun penjajah jadi jam. Diorang jam masa tu. Wah, aku nak buat apa? Tak tahu lah, mati akal lah. Mati akal lah, penjajah ni tak tahu nak buat apa. Kena pula datang berita yang Abdullah Sidi ni menubuhkan Regimen ke-10, Askar Melayu. Kita time tu, British dah jam. Abdullah Sidi dah fun, dah buat batalion Regimen ke-10 ni. Dah beli senjata, dah apa benda semua kan. Boleh je nak fight. Nak, orang kata, nak tendang keluar. Lepas daripada tu, itu yang macam saya cakap, masuklah cerita Jepun datang ke Malaya tu, masuklah cerita Lieutenant Adnan tu. Cerita Lieutenant Adnan, tahu tak? Satu scene yang saya tak akan lupa sampai saya mati. Bila Lieutenant Adnan dan dia punya, orang kata, squad dia pergi berperang dekat Bukit Chandu, ingat tak dalam filem tu, pegawai British ni, pegawai penjajah ni, dia cakap apa? Saya punya kerja saya letupkan jabatan dia. Selepas daripada tu, saya dah tak nak ambil tahu. Tengoklah perangai ni. Apa yang nak kenang jasa ni? Kan? Dengan perangai macam ni. Kalau betul ada rasa tanggungjawab dekat pihak diorang ni, ada rasa tanggungjawab, dia akan stay. Dia akan berjuang sama-sama dengan Lieutenant Adnan ni. Tapi kenapa diorang caw? Itu saya punya persoalan dia. Kalau betul-betul ada rasa tanggungjawab dekat dalam diri tu untuk, oh, kita kena mempertahankan Malaya. We have to defend Malay land. Like that lah, kan? Tapi tak ada cerita dia letupkan jabatan tu, dia caw je. Dia tinggal Lieutenant Adnan dan dia punya squad dia yang berapa, tinggal berapa kerat ni nak lawan dengan berapa batalion ni. Kalau kita kaji cerita Lieutenant Adnan, kematian dia tu sangat sadis, tuan-tuan. Kena tusuk dengan bayonet berapa banyak kali. Kena tembak berapa banyak kali. Sepatutnya yang kau pegang, yang kau peluk gambar tu, gambar pejuang macam tu. Ha? Bang Azwan, ya? Kan? Lepas tu, dia singkatkan cerita, kita fight dengan Jepun ni sampai orang kata Burhanuddin Helmi buat satu benda yang sampai Jepun tak berani nak usik geng-geng madrasah pondok ni. Dia orang tak berani, Jepun. Dia singkatkan cerita, sampailah Jepun caw keluar daripada tanah Melayu, penjajah datang balik.
geng-geng yang lagi ni tadi datang balik pula. Nak buat constitution apa benda, perlembagaan apa ni kan. Tokoh-tokoh ni yang tadi ni mengamuk lah. Dia cakap, wah kita orang dah berperang penat kan, dah. Orang kata berjuang mati-mati ni nak halau geng-geng Nippon ni kan. Engkau boleh datang balik nak nak take over balik kan. Itu yang dia orang kadang. Sekali lagi revolusi, dia orang siap cakap dengan pihak-pihak penjajah British yang berbenda semua ni kan. Engkau bawa balik semua. Kita orang tak nak pun kau punya apa perlembagaan apa penasihat diraja ke apa benda semua. Tak nak kau balik. Ini negara kami, kita orang uruskan, jangan risau. Kau pergi balik. Kita orang tak nak. Sampai macam tu orang. Selepas daripada tu barulah Tengku Abdul Rahman masuk. Sebab tempo dia punya situasi dia dah tercetus kau-kau punya. Kata situasi dah sangat-sangat tegang dah. Tengku Abdul Rahman dia main peranan. Dia masuk, dia buat jalan diplomasi. Itu yang tertubuhnya Malaya Union tu. Orang kata yang berjuang kau-kau bangkitkan revolusi buat sampai jadikan orang kata penjajah ni pening kepala, tubuhkan regimen. Dia singkatkan cerita, jadilah tu Malayan Union tu orang kata Tengku Abdul Rahman buat cara diplomasi. So mereka kemerdekaan tu dapat dekat tangan dia. Jadi dekat sini, saya berpendapat lah yang patut dikenang jasa adalah orang-orang seperti Tengku Abdul Rahman kan? Sebab dia bersusah payah turun naik London ni, ni saya nak cakap ni. Kalau misal kata, saya nak tanya tuan-tuan lah, tuan-tuan, British betul ikhlas ke nak bagi merdeka? Ya, dekat tanah Melaya ni. Kalau betul British ikhlas nak bagi merdeka dekat tanah Melaya ni, perbincangan, perundingan tu dah dibuat dekat sini. Kenapa nak kena naik sana berapa banyak kali? Zaman tu bukan ada live Facebook, kita boleh tengok, boleh komen. Naik turun, nak masukkan agama rasmi, apa Islam, apa benda semua kan. Itulah, saya bagi kepujian lah dekat Tengku Abdul Rahman. Bagaimana kesungguhan dia tu. Dia singkatkan cerita, kemerdekaan akhirnya Alhamdulillah dapat juga. So, saya, macam saya cakap tadi, apa benda yang nak dikenang jasanya? Bang Azwan, tahu tak berapa banyak orang kata hasil bumi yang telah dijarah daripada negara kita ni bawa balik sana semenjak daripada 1511 Portugis datang, Belanda datang, orang kata British datang. Ya Allah, hai. Dipecah, itu belum cerita dipecahkan orang kata Melaka sebelah kanan, Melaka sebelah kiri dah dipecahkan, orang kata Patani dipecahkan naik ke atas. Aduh, saya tak faham lah bang, serius lah bang, saya tak faham lah apa benda yang nak dikenang jasa bang. Saya setuju yang dia cakap, komen-komen yang negatif yang dilontarkan kan, kata berkenaan dengan kemangkatan ratu tersebut. Cuma macam saya cakap bang, sekadar orang kata ucap takziah sudah lah bang, tak payahlah nak beria, nak peluk gambar tu apa benda semua. Kau rakyat dia bang. Kalau kau rasa kau macam kau rakyat dia, aku suggest kau pergi duduk sana je lah. Serius, kalau kau kaji sejarah daripada dulu sampai sekarang, dasar orang kata dasar-dasar yang dia bawa masuk semenjak 1511 tu, aku tak payah cakap banyak bang. Kau pergi baca Nanning Treaty, perjanjian Nanning, apa yang ada dekat dalam tu. Aku tak nak sebut banyak bang eh. Kalau kau rajin, kau pergi baca lah. Aku secara peribadi, aku rasa macam segala apa yang dibawa oleh geng-geng ni, aku akan rasa prejudice kat dalam. Sebab kita dah dijarah 466 tahun ataupun 460 tahun bang. Itu 460 tahun tu pun kau-kau punya kita punya pejuang kita mempertahankan setiap inci tanah dia tu. Contoh macam saya cakap tadi, Lieutenant Adnan lah. Bagaimana dia tak berganjak daripada Bukit Candu tu untuk mempertahankan tanah Melayu lah. Dulu Singapura kan tanah Melayu kan. British buat apa bang? Letakkan jabatan, dah saya okay, kerja saya settle lah. Okay, saya caw dulu lah. Betul saya cakap, saya bengkak dengan dia punya statement tu. Saya bengkak dengan orang yang komen yang menyokong dia punya statement tu. Kau cakap orang buta sejarah, tak belajar sejarah lah, apa benda lah semua kan. Bang, kau pergi belajar sejarah lah bang. Daripada zaman 1511 macam mana dia orang, dasar yang dia orang bawa ke dalam ni, apa yang terjadi geopolitik dunia Islam pada masa tu. Kau pergi kaji sendiri lah bang, tak nak cakap banyak. So saya harap tak ada lagi lah perangai macam ni yang lepas ni. Aduh, sedih lah. Itu hari barulah keluar cerita Mat Kilau kan, nak menerapkan semangat jati diri, perjuangan kepahlawanan untuk membela tanah air, bangsa, agama semua. Alih-alih baru keluar isu macam ni, seakan-akan dah ramai orang kata, seakan-akan dah nak jadi macam Captain Sayers pula kan. Contoh jangan marah kan. Okey, so saya malah nak bebel banyak. Terima kasih sebab menonton ya. Jangan lupa like, share dengan subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hidupkanlah bangsa kita, kekalkan kata-kata Laksmana. Meskipun tanpa jasadnya, tapi Tamin Sari masih ada pada orang kita. Bersama Tuhan yang satu, kita tak akan mati semasa hidup, Tuhan.